Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses coloring pick a bowl dengan tema warnanya green abu-abu. Jadi di bagian dalamnya hijau dan di bagian luarnya abu-abu. Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini warna rambut customer pas datang ke salon. Jadi warna sebelumnya ini warna grey ya teman-teman, tapi udah beberapa bulan lalu jadi udah luntur. Dan ini jenis partingnya di sini V, tapi di sini di zigzag ya teman-teman, biar mendapatkan tekstur warna yang natural nantinya. Dan ini lagi proses lighteningnya. Di sini proses lightening dilakukan tipis-tipis dari batas yang sudah diparting tadi, diparting tipis-tipis lagi untuk dilakukan proses lightening. Di sini untuk proses lighteningnya kita fokus di bagian rambut yang masih hitamnya, jadi rambut yang baru numbuh, atau di sini prosesnya long retouch. Untuk bagian ujungnya ini tidak kena bleaching dahulu ya teman-teman, karena sudah ada di level 9 ini karena bekas diwarnain abu-abu sebelumnya. Jadi kita lakukan proses bleaching di bagian rambut yang hitamnya saja menggunakan formula bleaching dan oksidannya yang 9%. Jadi untuk bagian ujung rambut yang sudah kena bleaching itu kita lipat ke bagian luar, jadi tidak dilakukan proses bleaching untuk tahap pertamanya ini. Berhubung foilnya panjang, di sini kita tidak dilakukan pemotongan foil tapi dilakukan proses penekukan sebelum digunakan ya teman-teman, karena sayang kalau seandainya dipotong. Sambil nonton videonya, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Setelah selesai proses aplikasi lighteningnya, didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit lalu dicek, dibuka kembali dan diratakan kembali. Dan sekarang lanjut diratakan ke bagian ujung rambut yang disisakan tadi ya teman-teman. Jadi setelah bagian yang hitamnya sudah naik warnanya, kemudian bagian ujungnya juga diaplikasikan kembali, di bleaching kembali, karena kalau tidak di bleaching diratakan pasti hasilnya untuk dasarnya pasti beda ya teman-teman. Jadi di sini semuanya dicek, dibuka dan diratakan, intinya di bleaching lagi semuanya. Di sini target kita ada di level 8 untuk warna hijau, tapi nanti di bagian ujungnya pasti ada di level 9 ya teman-teman. Jadi di saat ini setelah selesai proses lighteningnya yang bagian hitamnya tadi, didiamkan selama 20 menit dan ini sudah ada di level 8 untuk undercutnya, lalu diratakan kembali sampai ke ujung rambut ke keseluruhannya untuk mendapatkan dasar bleaching yang rata ataupun bergradasi, karena di bagian ujungnya sudah bekas bleaching sebelumnya pasti ada di level 9 dan yang baru di bleaching tadi ada di level 8. Dan setelah selesai itu langsung dicuci. Ini hasil dari proses lighteningnya ya teman-teman. Dan setelah selesai proses lightening, di sini kami aplikasikan formula warna hijaunya. Di sini saya menggunakan dari Punky Color dengan seri yang Alpine Green. Jadi di sini kita lakukan sesuai keinginan customernya. Memang customernya ini suka dengan warna hijau. Disimak terus dalam proses aplikasi warna hijaunya. Setelah selesai proses aplikasi warna hijaunya, di sini untuk membatasi tidak kena dengan bagian warna atasnya, kita lakukan penutupan menggunakan plastik wrapping. Dan ini lagi proses aplikasi formula cat 12.1 dan oksidannya yang 6% untuk di bagian atasnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasinya Virgin Color saja, jadi disisakan sekitar 2 cm di bagian akar, nanti akan mendapatkan warna yang gradasi juga. Dan di sini dilakukan setelah selesai proses aplikasi yang warna hijaunya ya teman-teman.
Disimak terus dalam proses aplikasi formula cat 12.1 dengan oksidan yang 6% di bagian atas rambut. Setelah selesai proses aplikasi, didiamkan selama 20 menit saja, dan setelah didiamkan 20 menit langsung diaplikasikan kembali di bagian pangkalnya yang disisakan tadi menggunakan formula yang sama 12.1 dan oksidannya yang 6%. Diaplikasikan terus yang merata dan disimak dalam proses aplikasinya ya. Setelah selesai proses aplikasi di bagian pangkal, didiamkan selama 10 menit, dicuci bersih, dan ini sekarang lagi proses styling curly. Untuk curlian di sini saya menggunakan yang paling besar dan arah curliannya keluar untuk mendapatkan hasil yang natural ya teman-teman. Jadi ini setelah selesai proses perjalanan panjang coloringnya, dan setelah itu dilakukan proses styling curly untuk mendapatkan
styling yang natural, dan ini hasil setelah di curly sebelum di styling, sebelum diacak, dan ini hasil setelah diacak untuk bagian belakangnya, sampingnya ya teman-teman. Ini setelah selesai di curly dan diacak sedikit saja untuk mendapatkan hasil yang natural. Dan inilah hasil dari proses coloring pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman semuanya, untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia rambut, di dunia salon maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.